TNI Angkatan Udara siagakan pesawat tempur F-16 ke perbatasan Australia dan Timor Leste. Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia TNI mulai hari ini mengerahkan jet tempur untuk bersiaga di langit perbatasan NKRI dengan Australia dan Timor Leste. Informasi yang dilansir Info Militer dari siaran resmi TNI Senin 14 September 2020, ada dua jet tempur yang dikerahkan, keduanya yaitu pesawat tempur buatan Amerika Serikat F-16. Dua jet tempur F-16 berasal dari Skuadron 3 Pangkalan Udara Iswayudi Madiun, Jawa Timur. Menurut Komando Pangkalan Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kolonel Penerbang Bambang Junia, kedua jet tempur F-16 TNI akan melakukan patroli rutin di langit perbatasan ketiga negara. Kedua pejuang udara TNI Angkatan Udara itu akan bersiaga melakukan patroli di sekitar perbatasan hingga 4 hari ke depan. Dan kegiatan itu diberi sandi Operasi Lintas Panah 2020. Patroli itu dilakukan untuk mengamankan wilayah udara Republik Indonesia dari pelanggaran-pelanggaran pesawat asing. Meski cuma akan digelar 4 hari saja, tapi Kolonel Bambang yakin patroli udara F-16 TNI mampu menangkal niat musuh untuk berusaha menerobos wilayah udara NKRI. Selain itu, Kolonel Bambang menuturkan jet tempur F-16 juga akan langsung melakukan penindakan jika selama operasi ditemukan kegiatan separatis di wilayah perbatasan negara. Jadi kalau ada hal yang berkaitan dengan separatis, juga bisa langsung melakukan penindakan atau pelanggaran lalu lintas udara di wilayah NTT. Juga bisa langsung ditindak, kata Kolonel Bambang. Kolonel Bambang mengimbau masyarakat tidak usah takut dan cemas dengan kehadiran pesawat-pesawat tempur TNI itu, karena dipastikan selama 4 hari pesawat-pesawat itu akan hilir mudik di sekitar langit kota Kupang.